Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Juwita Angela dan kembali lagi di channel Simas Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada sore hari ini kita semua masih diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kesehatan dan tak lupa juga kita diberikan rezeki yang halalan yang thayyiban. Dan yang tak kalah pentingnya lagi, kita semua masih diberikan kesehatan, kewarasan dan kita diberikan ketetapan dalam menetapi agama yang hak, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita sama-sama bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. La in syakartum la izanak la azinnakum wala in kafartum inna azabi lasyadida. Niscaya jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya, dan apabila kita kufur kepada Allah, maka Allah akan menyiksa. Barakallahu fikum, barakallahu fi amri. Ya, jadi pada sore hari ini saya akan menawarkan kepada kalian mobil yang ada di sebelah saya ini. Jadi, mobil di sebelah saya ini mobil Toyota Innova tipe G. Tahun pembuatannya 2012 dan tahun pemakaiannya juga tahun 2012. Untuk kilometernya ini tergolong masih rendah, kilometernya 80 ribuan. Jadi mobil ini emang gak pernah, ya jarang dipakai yang berpergian jauh gitu loh, sehingga kilometernya masih 80 ribuan. Jadi kondisinya masih oke. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, jadi sekarang kita lanjut aja ke bagian eksterior dari mobil ini ya. Nah, jadi untuk mobilnya sendiri, untuk bodinya ini masih kaleng, kaleng lurus, nggak ada kropos bekas banjir atau apa. Ya, jadi kaleng-kaleng semua ini mobilnya masih bagus. Ya, dan untuk catnya warna silver seperti yang saudara lihat ya, sesuai sama yang di video warnanya. Dan untuk catnya ini juga tergolong masih bagus catnya. Lalu kita ke, nah, bannya. Untuk bannya sendiri, bannya juga masih tebal. Bannya masih tebal, kondisinya masih layak, masih oke. Dan untuk lampunya, mobil ini lampu-lampunya, lampu bagian depan maupun lampu bagian belakangnya, untuk kelistrikannya sendiri juga normal, nggak ada masalah. Jadi kalian tinggal langsung pakai aja. Jadi secara keseluruhan mobil ini kondisi eksteriornya masih bagus. Dan untuk bannya sendiri, bannya juga masih tebal ya. Dan ketika digunakan, tadi saya juga udah pakai mobil ini, nggak ada bunyi-bunyi. Jadi ban-bannya juga masih normal, masih enak semua. Jadi keseluruhan eksterior mobil ini masih oke, masih layak. Dan bila kalian berminat, bisa langsung kalian gunakan, nggak ada PR gitu. Kita lanjut ke bagian interior dari mobil ini ya. Yuk. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam mobil ini. Jadi saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai interior dari mobil ini. Jadi interiornya secara keseluruhan masih bersih, masih rapi dan nyaman digunakan. Mobil ini itu mobil terawat, jadi
nggak ada yang kayak kotor-kotor atau apa, nggak, rapi semua, jok-joknya juga bersih, dan bagian atapnya juga bersih, bersih, dan nggak ada rusak-rusak apa. Lalu saya akan memberitahu kepada kalian, jadi mobil ini AC-nya juga udah double blower, dan untuk AC-nya sendiri juga bisa dibilang AC-nya dingin. Nah, lalu ininya, power steering-nya itu juga normal, nggak ada masalah. Dan untuk power window-nya sendiri juga semuanya bisa, nggak ada macet-macet atau apa, semuanya normal. Ya, kita lanjut aja ke bagian selanjutnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya ya. Di sini mesinnya sudah dinyalakan, jadi kalian bisa mendengar suara mesinnya. Dan untuk mesinnya sendiri nggak ada masalah, olinya nggak bocor. Dan untuk kerangkanya juga kerangkanya masih lempeng, nggak ada bekas kena, bekas nabrak dan semacamnya, nggak ada ya. Dan untuk mesinnya ini juga nggak pernah dibongkar, jadi mesinnya ini asli apa adanya ya, sesuai dari pabriknya kayak gitu ya. Jadi gini kondisi mesinnya. Dan untuk olinya sendiri, insya Allah olinya juga rutin gantinya. Jadi untuk kalian, ketika kalian ingin menggunakan mobil ini, itu nggak perlu lagi apa kayak ngebenerin mesin dan semacamnya, itu nggak perlu lagi karena ini udah masih bagus, jadi kalian bisa langsung pakai. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya ya.
Nah, gimana? Kalau kalian berminat atau pengen tahu info lebih lanjut mengenai mobil ini, kalian bisa hubungi nomor 087-877-321-468. Oh, dan untuk harganya sendiri, rencananya saya jual dengan harga Rp145 juta. Dan untuk negosiasinya, ada baiknya kalian lihat barangnya dulu, lalu kita negosiasi di tempat, ya. Dan apabila kalian ingin mengunjungi langsung untuk melihat mobil ini, kalian bisa datangi rumah saya di Jalan Haji Juhri, nomor 9A, RT 04, RW 08, Meruya Selatan, Jakarta Barat. Ya, banyak salah, banyak kurang, atau banyak kesalahan kata dari saya, atau kata-kata yang sekiranya tidak enak untuk didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.